Hai, sekarang udah lebih dari 1 bulan sejak aku bawa pulang Keiko pertama aku. Tapi pertama-tama aku mau konfirmasi kalau dia, walaupun baru 3 bulan, she's only 3 months old, tapi udah kemungkinan besar dia ini female. Dan namanya adalah Valeria, walaupun biasanya sehari-hari dipanggil Valley. Nama itu aku ambil dari Game of Thrones. Valeria adalah sebuah kota yang merupakan rumah bagi salah satu keluarga bangsawan, House Targaryen, dan juga rumah bagi para naga. Jadi, karena aku pikir naga sama lizard itu masih ada hubungannya, aku kasih nama dia Valeria. Let me give you a quick update on her. This is her now. Dia sekarang udah lebih dari 3 bulan. Kayak 3 bulan setengah gitu. Look at that. Gak mau fokus. Di video kali ini aku mau cerita aja 1 minggu pertama aku ngerawat Valeria. Dan spoiler alert, aku banyak banget salah. Aku mau taruh Valeria dulu karena kasihan, ini sebenarnya masih sore. Masih jam 4:30. So she should have got more sleep. So I'll be right back. I'm back, jadi kita mulai aja dari hari pertama, yaitu tanggal 11 Oktober, hari dimana aku jemput Valley ke kantor breedernya. Jadi pas aku bawa pulang, aku masukin ke tank, ke kandangnya. Dia explore-explore dikit, dan sempet juga glass surfing, yang cuma dilakuin kayak 2 hari pertama, karena habis itu aku nggak pernah lihat dia glass surfing lagi. Dan malam itu juga aku coba kasih jangkrik setelah aku konsul sama breedernya. Dan syukurnya Valeria mau makan 3 jangkrik. Kesalahan pertama, aku tahu sebenarnya aku nggak boleh pegang geckonya sampai sekitar 1 minggu atau 2 minggu, tapi karena kan di video pertama tanknya aku taruh di sini dan ini bukan tempat aslinya, jadi aku harus pindahin. Dan Valeria sempat masuk karena aku mau angkat tanknya, kandangnya, aku harus pindahin Vali karena takut dia kegencet sama barang-barang yang ada di dalam. So I just picked her up, I handled her for the first time. Aku itu pertama kali, enggak sih, sebenarnya 2 kali, cuman kayak bener-bener aku angkat itu baru ini, pertama kali sama Valeria. Dan it feels majestic, it feels wonderful. Pertama kali aku pegang, dan untungnya teknik aku tuh bener, aku scoop dari bawah. Seingat aku juga Valerianya enggak yang his apa sih bahasa Indonesia, kayak yang kayak gitu sama aku, enggak. Ekornya juga biasa aja. Jadi aku secara sukses walaupun terlalu awal pegang Valeria. Di tanggal 11 itu aku kasih jangkriknya tanpa gutload, karena kayak kalau di gutload itu nunggunya kelamaan. Jadi aku kasih jangkriknya cuma dibubukin kalsium doang. Tapi di tanggal 12 besoknya aku coba gutload pertama kali. Dan ini aku ngikutin saran atau tips dari salah satu breeder di Indonesia, nggak tau breeder atau apa, aku lupa. Katanya sebelum di gutload puasain jangkrik beberapa jam, mungkin kayak 8 jam atau 6 jam, aku lupa. Dan habis di gutload dipuasain lagi 4 jam maybe or so. Dan malam itu jangkriknya semuanya mati. Setelah aku kasih tahu ke breeder aku, katanya dia nggak usah dipuasain. Nah, ya udah, akhirnya tanggal 12 itu aku sekali lagi kasih Valeria jangkrik tanpa gutload, cuman dikasih bubuk kalsium doang. Sekadar info, aku pisahin jangkrik yang mau dimakan Vali ke tempat yang lebih kecil, dan sisanya ada di tempat yang gede. Baru habis itu aku gutload jangkrik-jangkrik yang di tempat kecil. Itu kesalahan kedua. Aku nggak tahu sih, ini sebenarnya tekniknya benar atau salah, atau akunya aja yang kelamaan ninggalin jangkriknya tanpa makanan. Jadi please kasih tahu, soalnya aku cuma ngikutin kata orang yang udah banyak pelihara gecko. Soal jumlah, aku kasih Valeria 2 siang-siang, habis itu 3 malamnya. Kenapa 2 kali? Karena dari bayi, Valeria dikasihnya 2 kali dari breedernya, siang atau sore sama malam. Dan di breeder itu dikasihnya 6, 1 hari. Ini kan aku tadi udah kasih 5. Habis itu, si Vali kelihatan kayak masih lapar. Emang dia kelihatan lagi nyari, dan aku coba kasih 1 lagi, makan. Aku tambah lagi, makan lagi. Dan sampai akhirnya 1 hari itu Vali makan 8. Kan aku jangkriknya kecil-kecil, dan sedangkan
di video yang aku minta dari breedernya, Valeria dikasih jangkrik yang ukuran kalau nggak salah medium dari videonya. Ini video yang aku minta dari breedernya. Jadi maksud aku mungkin Valeria tuh udah terbiasa makan 6 jangkrik medium, makanya 6 atau 5 jangkrik kecil tuh nggak berasa. Ini aku nggak tahu salah atau enggak, tapi dari Google emang kalau anak bayi, kalau baby gecko atau sampai yang juvenile, remaja itu 5 sampai 8 yang ukurannya lebih kecil dari kepalanya dia. Dari video-video reptile keeper di luar negeri, mereka juga bilang takaran makan untuk per gecko tuh beda-beda kapasitasnya, dan kata dia sarannya untuk pertama-tama kayak kasih makan aja dalam 15 menit pertama si gecko ini sanggupnya berapa. Jadi ya udah akhirnya Vali makan 8 jangkrik. Malamnya aku observe dia, dan pas dia lagi glass surfing itu aku nyadar kan di tanknya itu kan posisinya tempat makannya di depan. Aku terus taruh tisu di belakang buat tempat pupnya. Dan pas aku lagi observasi, ternyata Vali pupnya malah di tempat makan. Akhirnya aku tempat makannya aku pindahin. Dia juga gak makan dari situ, aku taruhnya di lantai biasa. Dan tisunya aku pindahin ke depan. Kondisi pupnya saat itu kelihatan bentuknya, cuman masih lembek. Dan yang bikin aku kaget adalah ada putih-putih yang nempel sama pupnya. Terus akhirnya aku google dan ternyata emang itu lizard beans yang kayak pipis tapi kayak padat. Iya nggak sih kalau nggak salah itu. Gue sebelum itu sama sekali nggak tahu, sama sekali nggak pernah dengar, nggak pernah nyari tahu, dan ya. Keren aja. Di hari ketiga, tanggal 13, aku secara sukses got load crickets-nya tanpa mati. Nggak ada yang mati. Dan Vali juga makannya dengan lahap. Di hari ketiga ini, aku sebenarnya agak malu sih, karena aku tahu ini salah, tapi masih aku lakuin. Jadi aku handle Vali untuk kedua kalinya. Untuk aku timbang. Timbangannya menunjukkan 9 gram. Dia masih 2 bulan 5 hari, tapi dia udah 9 gram. Aku nggak tahu itu normal, underweight, atau overweight, tapi kayaknya normal sih. Soalnya dari bentuk badannya pun dia bagus. Ekornya tebal, terus ya bagus aja gitu dianya. Cantik, cantik banget. Di hari keempat ini lebih ke masalah jangkrik sih. Soalnya kan aku taruh di halaman depan, nah habis itu semalaman disemutin. Banyak banget semutnya, tapi untungnya yang disemutin tuh pepaya. Jangkriknya aman-aman aja, jadi aku pindahin ke tempat lain, aku bersihin, dan ya, jangkriknya selamat. Yang bikin stres lagi itu di humidity-nya. Aku kan pakai hydrometer sama termometer. Kalau Celsius-nya sih aman-aman aja. Tapi kelembabannya ini bisa sampai 80%. Yang aku tahu kalau African Fatal itu kelembabannya 50-70 atau 40-60. Akhirnya beberapa hari kemudian aku nanya ke breedernya karena kayak nggak berubah-ubah 80%-nya itu. Katanya mungkin karena water dish-nya terlalu gede, ataupun kalau mau ngakalinnya pakai kalsisan. Dolomit. Pakai dolomit. Ya, yeah, it's the same thing. Tapi aku masih belum berani pakai dolomit, jadi aku mau mengurangi resiko Vali kena impaction, dan semoga kelembabannya ya nggak begitu pengaruh apa-apa ya. Aku tahu humidity yang terlalu tinggi juga bisa menyebabkan berbagai penyakit yang sama mengerikannya sama impaction, makanya aku juga masih berusaha buat ngurangin humidity level itu. Masalah water dish, aku udah coba keluarin pun nggak ada pengaruhnya. Kalau di tanggal 15 nggak ada perubahan, cuman di sini aku tulis poop is still much softer than it should be, humidity level still too high, still stress. True. Valeria poopnya masih lembek. Sampai sekarang juga sebenarnya masih kadang-kadang suka lembek, kadang bagus, kadang kayak lembek. Aku rasa bukan parasit atau cacing, soalnya katanya kalau ada parasit atau cacing ekornya kurus, terus dia juga nggak nafsu makan. Sedangkan Valeria tuh
nafsu makannya bagus banget. Awal-awal 2 minggu katanya kalau misalkan lembek tuh nggak apa-apa karena bukan nggak apa-apa, maksudnya masih wajar karena dia lagi beradaptasi. Tapi ini udah lebih dari sebulan dan dia masih kadang-kadang pupnya lembek. Dan aku beberapa hari kemudian dari tanggal 15 ini aku nanya breeder aku, katanya nggak apa-apa selama warnanya masih coklat gelap, bukan yang hijau atau kayak gimana. Dan emang iya, warnanya masih bagus dan masih ada lizard beans-nya yang warna putih itu, dan ada pipisnya juga. Tanggal 16 aku coba timbang Valeria lagi, entah kenapa aku mau nimbang dia lagi, dan naik 1 gram. Ya, jadi waktu itu 10 gram. That's a big girl. Mulai dari tanggal 16 itu, aku coba handle Valeria lebih lama di tangan aku. Sekali lagi, kecepetan. Kayaknya dia nggak stres kalau aku handle, cuman masih takut-takut dikit. Di tanggal 17 ini, ada satu catatan penting yang mungkin juga dilakukan sama beberapa beginner lainnya, yaitu telat ngerestock jangkrik atau feeder lainnya. Jadi aku udah habis nih stoknya. Hari itu aku masih bisa sih, maksudnya masih ada sisa 6 jangkrik. Sebenarnya aku sediain 7, cuma satunya kabur. Dan sisanya 6. Saat itu Valeria yaudah makan itu, tapi besoknya habis. Dan pas aku mau restock, kan aku online karena kalau di online itu emang udah dikategoriin kecil, medium, sama large. Aku beli yang kecil dong, karena Valeria masih baby. Dan di situ habis ternyata. Wah, ini sangat-sangat memalukan. Sebenarnya nggak ada yang lucu kenapa aku ketawa, aku nggak ngerti. Cuman ini emang bener-bener memalukan. Aku janji nggak bakal ngulangin lagi. Hari itu Valeria nggak makan apa-apa. Dan habis aku baca note-nya, ternyata bukan cuman karena habis, tapi waktu itu tanggal 18 itu hujan bener-bener seharian. Dan aku pun kalau kesana, si yang punya jangkrik ini bilang dia nggak ada toko offline. Itu ada yang bel, mungkin jangkrik yang baru. I just restocked it. Aku sekarang kalau restock jangkrik tuh emang H-3 atau H-2 dari jangkriknya bener-bener mau habis. Nanti aku juga taruh di deskripsi nama online store-nya yang jual jangkrik ini. Dia adanya di Shopee. Dan kalian harus order kayak H-2 atau H-3 dari hari kalian bener-bener butuh. Karena kadang-kadang ya emang stoknya yang kurang atau cuacanya lagi nggak bagus banget. Ternyata iPhone storage aku udah mau habis, jadi aku harus tutup buru-buru dan a little bit abrupt. But thankfully cerita satu minggunya udah habis. Mungkin aku bakal bikin part 2 untuk minggu kedua, but for now this is it. Thank you for watching, bye-bye.